Pergi ke hutan berburu pelandu. Pelandu diburu anak tempatan. Petinggi negeri telah pun duduk. Tarik persembahan kita mulakan. Thank you.
ahli keselamatan dan kesehatan. Masa Bakti 2022-2026 Hotel Grand Suri Numai, Minggu 23 Oktober 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Wali Kota Numai, dalam hal ini diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Bapak Yusdizas Esos MSI. Yang kami hormati Ketua A2 dengan hal ini diwakili oleh Bapak Afriyadi Esos. Yang kami hormati Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Riau dengan hal ini diwakili. Dan yang kami hormati Kapolres atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Pertamina PT Kilang Pertamina Internasional KPI RU 2 Dumai, PT Patra SK Dumai, PT Rangkuti Karya Mandiri, PT Agung Toyota Dumai, PT Energi Sejahtera Mas Dumai, PT Inti Benua Perkasa Tama Dumai, PT Infomas Tunggal Dumai, PT KID Wilmar Dumai, PT Pelindo 1 Dumai, dan semua perusahaan yang hadir yang mohon maaf tidak tersebutkan oleh kami satu persatu. Bapak Ibu pimpinan rumah sakit di Kota Dumai, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai, Pertamina Hospital Dumai, Rumah Sakit Graha Yasmin Dumai, Puskesmas Jaya Mukti Dumai, dan Klinik Padu Serasi Dumai. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan Institusi Pendidikan di Kota Dumai, Sri Bunga Tanjung Dumai. Serta yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan hotel di Kota Dumai, Hotel De Zuri Dumai, Hotel Grand Zuri Dumai, Hotel Comforta Dumai, Hotel Patra Dumai, dan LSM di Kota Dumai. Dan yang kami hormati Panitia Pelaksana, Pengurus dan Anggota A2 K3 Komisariat Dumai, serta Bapak Ibu tamu undangan, rekan-rekan serta peserta seminar yang berbahagia berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada acara pengukuhan dan pelantikan Pengurus Komisariat Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja A2 K3 Dumai Masa Bakti 2022-2026 di Hotel Grand Zuri Dumai, Minggu 23 Oktober 2022. Bapak Ibu rekan-rekan hadirin yang berbahagia, kita awali acara dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudari Keisha Amri Gania. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
sejenak menadahkan tangan seraya mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Budi Maripi, SD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu, tamu undangan, serta peserta seminar yang berbahagia. Marilah sejenak kita bersama-sama berdoa agar setiap aktivitas yang kita lakukan diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa-dosa orang yang telah berjuang dalam hidup kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kasihani dan sayangilah kami, ya Allah. Berilah kami kesehatan, keselamatan dalam setiap aktivitas yang kami lakukan, dalam ilmu yang bermanfaat. Dan dengan ilmu tersebut menjadikan kami generasi yang berkualitas. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul dalam acara kegiatan pengukuhan dan pelantikan pengurus terpilih A2 K3 Komaseret Dumai periode 2022-2026. Ya Allah, jadikanlah pengurus terpilih ini menjadi pengurus yang amanah serta bertanggung jawab. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permintaan kami, ya Allah. Rabbana walanna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya menyampaikan laporan kegiatan untuk acara hari ini, saya mau dari Dumai ke Tanjung Benar sambil membawa pisang barangan. Kepada jemputan dan undangan kami ucapkan selamat datang. Apa yang kurang dicaci dan alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wali Kota Dumai diwakili oleh asisten satu. Yang kami hormati Ketua A2 K3 Pusat Indonesia Bapak Dr. Ridwan Majid MNC. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai yang diwakili oleh Bapak Afriyadi Esos. Terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Yang kami hormati Ketua Asosiasi Alim Ketiga Dumai yang akan sebentar lagi akan dilantik, Bapak Hamdan. Yang kami hormati Bapak Kadir Kota Dumai
Dalam hal ini Bapak Zulfan Ismail, terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Dan kami hormati Pemda Kota Dumai yang sudah hadir di sini. Yang kami hormati perwakilan manajemen perusahaan yang sudah hadir di sini. Terima kasih Bapak Ibu sudah menimbangkan kami. Yang kami hormati panitia pelaksana, pengurus asosiasi Alika 3 Dumai dan anggota asosiasi Alika 3 Dumai serta Bapak Ibu peserta seminar ketiga yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk dapat hadir di sini dalam rangka acara pelantikan dan pengukuhan asosiasi Alika 3 Dumai periode 2022-2026 yang diselenggarakan pada hari ini Minggu 23 Oktober 2022 di Bordo Pagal dan Suri Dumai. Selamat berakhir salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan berbanyak selawat kita mendapat syafaat di akhir kita. Amin. Amin. Saya selaku ketua panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras sehingga terselenggaranya acara ini, khususnya kepada istri saya Ibu Siti Nurfatimah. Selanjutnya, mengenai dana yang digunakan untuk acara pembukaan pelantikan ini didapat dari Wakas A2K3 Dumai. Pendaftaran peserta yang kami tetapkan untuk mahasiswa sebesar Rp30.000 dan untuk umum dan atau perusahaan Rp50.000. Partisipasi pengurus terakhir, partisipasi dari perusahaan yang ada yang sudah mensponsori kegiatan ini antara lain PT Rakuti Karya Mandiri, PT Patra Asika Dumai, PT Metatruli Mandiri, PT Energi Sejahtera Mas, Grand Suri Dumai, dan Agung Toyota Dumai, dan Kuala Media. Adapun teknis acara, ini antara lain pelantikan pengurus dan dilanjutkan dengan seminar ketiga. Sejak berdirinya A2K3 Dumai, sejak 2018 sampai sekarang, kegiatan atau pelatihan yang telah diselenggarakan antara lain pelatihan Alika 3 Muda, pelatihan Alika 3 Mania, K3 Migas, Alika 3 Umum Kemenaker RI, K3 Kebakaran Kelas DCB, dan Operator Forklift. Dengan total masyarakat yang sudah mengikuti sertifikasi K3 melalui A2K3 Dumai sebanyak 131 orang. Selain kegiatan pelatihan, A2K3 Dumai juga melaksanakan kegiatan santunan ke panti asuhan dan ke pondok pesantren, sosialisasi APAR, dan diskusi tentang K3 dan workshop 3. Semoga ke depan A2K3 Dumai bisa menyelenggarakan kegiatan yang lebih banyak lagi dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Dumai. Demikian laporan dari saya selaku Ketua Panitia. Jika ada perkataan yang salah dan kurang, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan pantun. Baju kebaya berkain batik, elok dipakai si anak gadis. Pengurus A2K3 Dumai segera dilantik. Berikan yang terbaik untuk Kota Dumai. Wabillahi taufiq wal hidayah.